Ya, hai lagi bos semuanya. Kita akan ketemu lagi bersama saya Pendiam Gaming dan kita akan kembali melanjutkan game Resident Evil 6 Campaign Christy. Sekarang chapter 4. Kita kemarin sampai di pelabuhan di harbor gitu guys. Nah ini act of carrier real hangar Chris normal. Ya. Begitu. Nah, kita saya langsung mulai aja. Kita sekarang sampai di pelabuhan setelah kemarin mengejar Ada. Tapi mobilnya Ada pun juga sudah hancur kemarin. Nah ini. Kita mulai di sini lagi. Nah ini. Pierce sedang diserang oleh musuh yang di sini. Yang bentuk modelnya beda lagi penampilannya. I'm good, Captain. Nah. Oke. Nah. Musuhnya seperti yang pakai baju zirah, baju tentara gitu, tapi aneh gitu modelnya, pakai helm juga jual aneh tuh model helmnya. Iya, kita bisa tetap pakai handgun dulu sementara. Ini ada senjata lagi di sana. Nah, kita bisa langsung pakai ini. Nah, ini masih sempet. 100. Auto sniper rifle guys, akhirnya dapat sniper rifle juga. Oh. Wah, dari kemarin memang saya perlu sniper rifle di kerajaan minyak Chris. Ini langsung dapat juga apa, amonya, ah lumayan. Sniper rifle. Ini juga ada kotak lagi, mungkin ya amon sniper rifle, oh enggak. Saya kira amon sniper rifle lagi. Ternyata ya koin lagi. Ya iyalah. Wah ini musuh yang model baru lagi sih mutasinya. Tuh. Harusnya jangan dekat-dekat karena musuh itu bisa meledak. Eh, nyangkut. Ini ada kotak item lagi. Blue shotgun main. Kita bisa reload lagi dulu. Ya, nambah sedikit. Lumayan lah. Kita bisa prestasi area sini dulu deh. Walaupun jalannya sih bukan ke sini tapi ya. Ini jalannya ke bawah sana tapi kita coba lihat ke sini dulu. Di sini nggak ada apa-apa. Oh, di sana juga nggak ada apa. Oh, ini ada kotak item di sana. Ya, lumayan. Oke. Kita lagi jalan, biasanya kena tembak. Yang tadi cukup lucu. Ya, kita ke sana lagi nih, tangga yang bisa kita turunkan. Nah, begini. Jadi ada semacam seperti jalan pintas gitu. Terus kita ke sana. Aduh. Nah, itu Ada. Itu dia. Ada Wong sana. Wah, di sini juga ada banyak tank, guys. Tank-tank musuh, waduh. Kita bisa. Aduh, saya terlambat. Ya, langsung kita tendang. Aduh, waduh. Ini sih damage-nya nggak besar. Damage-nya cuma ngurangin satu kotak darah ini, lumayan. Kita ke sana. Oke. Okay. Nah, ini. Nah, kita harus, aduh. Wah, kita kena lagi, gawat. Sebenarnya jangan di melee ke musuh yang bisa meledak ya. Harusnya kita tembak dari jauh gitu musuhnya. Tadi saya kira habis saya tembak kepala langsung coba saya melee sebelum dia meledak gitu. Ini ada amu-amu lumayan, ini ada serpent emblem. Mungkin bisa pakai pisau aja deh. Biar lebih hemat peluru gitu. Nah, bisa lah. Ya, lumayan. Gitu supaya bisa lebih hemat amunya gitu. Lalu kita kesini lagi. Di salah satu helikopter ini ada serpent emblem kalau saya nggak salah. Ada first aid kalau saya nggak salah. Selain tadi ada serpent emblem. Mungkin juga ada first aid kalau saya nggak salah sih. Ya. Yeah. Gitu. Biasanya nanti tembak lagi. Iya. Waduh. Nah, nyala helikopternya. Waduh. Waduh, apa itu? Dia menurunkan sesuatu. Oh jalannya dinaikkan. Jalan yang kita untuk menjaga Ada dinaikkan. Nah lumayan, kita berhasil nembak kepalanya. Nah berhasil. Ini gak ada item lain juga bahaya. Aduh, udah tinggal satu. Saya ada satu first aid. Ini bisa pakai, salah. Ya terpaksa saya komen dulu nih kalau gini. Lumayan nih. Kita harus pakai ini pakai shotgun aja nih. Nah sekarang tembak lumayan. Sama yang ini, aduh ya saya kena lain. Ya saya game over nih.
Sekarang baru bisa pakai apa? Baru bisa pakai persen kalau saya masih bisa hidup guys. Kalau saya nggak jadi ya nggak mati gitu. Ini sih masih selamat tapi ya obat tinggal 2 kalau saya nggak salah. Nah terpaksa nih. Ini ada flashbang. Lumayan. Aduh tuh, aduh tuh, dia cuma montok. Mana sih damage-nya gak terlalu besar sih. Lanjut lagi, hanya kita bisa ke sini. Ini ada, kita coba bisa ke atas sebentar deh. Coba cari item-item gitu, amun gitu. Atau obat kalau ada. Nah ini ada lagi, lumayan. Ya, koin lumayan lah. Walaupun saya perlu obat sih. Kalau amun sih masih lumayan, cuman obat sih yang saya udah gak ada. Tinggal 2 tablet. Waduh. Hampir tadi. Hampir kena sniper. Dan lalu sini oke, kita bisa merosot. Nah, hampir. Sniper ini di mana-mana. Ini ada musuh-musuh ini. Aduh. Kita bisa aduh. Ayah. Kita langsung pakai ini. Aduh. Ini bisa kita aduh kenal aja saya ayah. Hah. Aduh ah, dia jadi mudinya seperti ini bisa meledak. Kita coba kesini langsung. Aduh, ini sih pace-nya kena sih guys, datakannya bukan kita. Kalau kita punya partner sih nggak apa-apa, nggak bakal mati gitu. Nah. Aduh, ini jadi kemompong. Aduh, kita udah nggak ada peluru shotgun tapi masih juga banyak peluru grand launcher, lumayan lah. Kita bisa tinggalkan dia nih. Yang ada serpent emblem ini mana? Saya lupa sih. Yang kita coba apa? Coba kita cari lagi deh. Serpent emblemnya di mana gitu? Yep, kita bisa lanjut lagi sedikit lagi. Lanjut lagi maksudnya. Apa nggak bisa di apa? Nggak bisa dipecahin kacanya. Iya, nggak bisa dipecahin. Oke. Sini nggak belum ada apa-apa sih. Belum ada musuh dan juga belum ada item. Oke, jalan bukan ke sini. Oh, masa salah jalannya? Oh, salah bukan ke sini. Oke. Kita balik lagi deh. Oh, jalannya ke sana yang tadi ada musuh itu. Ada dua musuh itu. Oh, iya di situ jalannya. Ini udah hilang. Oh. Wah, ini udah hilang lah musuhnya. Oh, di sana musuhnya. Dia berubah jadi yang wujud yang model seperti itu. Ini saya bisa langsung tinggalin deh. Nine. Kita nggak usah lawan dia deh. Saya sih punya cuma banyak grand launcher tapi ya mungkin nggak usah deh. Kalau saya nggak salah di sini ada ini, ada serpent emblem nih guys. Di sekitar kejauhan di nah di sana. Nah lumayan dapat satu. Nah mantap. Dan lalu ada kita jalannya ke atas, oh ya ke bawah sih. Kalau ke atas kayaknya sama aja. Dan kalau saya nggak salah sih di sini nggak ada item, tapi bisa coba kita periksa lagi dulu deh. Oh ada lumayan. Yep, terus shotgun sama ada koin lagi. Kita juga bisa turun lewat sini. Nah kita emang jalannya ke sana, turun terus tengok lagi. Nah. Oke. Dan lalu kita ke sini ya. Ya. Nah ini ada kota atom lagi lumayan. Nah langsung dua-duanya. Seluruh handgun lumayan. Kita bisa ke atas. Oke. Dan lalu di sini tuh ada belum ada apa-apa lagi. Sini? Oh enggak ada. Belum ada. Oke. Dan ini belum ada juga. Waduh. Tuh, jarang sih ada item sini. Waduh. Belum ada obat, wah. Semoga sih di depan ada obat sih, semoga. First aid atau ada herb gitu. Semoga. Waduh, belum ada sih sepertinya. Oh ini. Oh, kita harus turunkan ini. Nah, ini yang tadi musuh menaikkan jalannya tangganya di sini. Nah, kita sih udah berhasil menurunkan tangganya tapi oh, tapi nyangkut ya. Nggak bisa diturunkan. Oh,
Di sini. Wah, enggak ada apa-apa, belum ada apa-apa sini. Waduh. Langka sekali item sini. Hah. Obat tinggal 2. Gawat sih. Nah, itu ada rudal, misal. Hey, Piers, I found something to take care of that bulkhead. Oke. Kita bisa pakai misil itu untuk meledakkan ya jalan kita. Untuk ngasih kita jalannya gitu. Yeah. Kalau di sini belum ada item juga sih sepertinya. Iya, belum ada. Susah mencari item sini. Sangat langka sekali item di sini. Waduh. Atau mungkin sini yang ada first aid. Kita harusnya lawan dia sebentar deh. Oh, dia meledak lagi, enggak. Nah, lumayan sih. Nah, lumayan. Oh, belum. Nah, mati akhirnya. Hah, berhasil. Tapi perlu menembak cuma sekali. Untunglah. Selanjutnya tinggal pakai melee. Di sini kalau nggak salah ada first aid. Ya, bukan. Wah, bukan sini. Wah, nggak ada first aid, guys. Waduh. Hah. Jadi di sini kosong. Iya deh. Ya nggak apa deh. Waduh, ini musuh yang tangannya bisa jadi perisai. Kita bisa tinggalkan, atau bisa pakai ini. Grand Launcher mungkin ya. Sebentar sekali deh. Atau mungkin kalau ada banyak musuh, kalau baru kita pakai Grand Launcher-nya, kalau baru cuma satu, masih jangan dulu. Takutnya lah, buang-buang telur itu. Bisa kita coba lewatin aja deh. Aduh, ini tangannya bisa panjang banget. Hampir. Mari kita belum mati. Nah, berhasil. Nah, lumayan. Ini bisa meledak. Aduh, hampir kita kena ledakan tadi. Mungkin yang tadi enggak. Nah, kita sebelah kiri. Kalau yang tadi kita di awal sebelah kanan. Kita sekarang sebelah kiri. Tapi juga masih belum ada item, hanya. Item langka sekali di sini sih. Obat tinggal 2. Gawat sih. Hanya. Oh, ini ada musuh. Nah, wah, dia langsung. Dia langsung berubah menjadi ini. Kita bisa adu. Oh, hampir. Nah, banyak cara begitu. Eh, dia mau meledak. Aduh, duduk. Gak usah. Astuh, dia mau meledak. Dia betul-betul meledak, guys. Waduh. Wah, obat udah gak ada. Kita pakai cara gitu, kok gitu. Cara itu bisa tembakan lebih cepat, dia seperti senjata yang tembakan beruntun. Dia bisa, ya, bisa bunuh lebih banyak musuh sih, dengan cara gitu, walaupun ngabisin peluru. Ya, nggak apa deh. Paling itu bisa jalan. Aduh, duh. Wah. Gawat sih. Ya, lumayan ada herb. Kita perlu green apa, perlu red herb. Waduh. Kita usahain nih, lanjut lagi nih. Iya. Jarang sekali obat di sini ya. Sangat langka sekali obat di sini, guys. Nyampe. Oke. Iya. Nah, kita bisa ini. Semoga sih musuhnya nggak ikut ke sini. Selanjutnya nggak bisa jalan sih di sini sepertinya. Jalannya terpisah. Aduh. Jalannya berbelok, waduh. Dan itu jadi terpisah. Piers sama Piers jadi terpisah, wow. Oke. Iya. Kita lompat ke sana. Hah. Aduh. Kita pakai ini. Green Lantern dimana? Ah, ini. Aduh, nah lumayan. Nah, ada Green Lantern lagi. Kita bisa injek. Nah, lumayan. Ini mati. Yang ini masih belum mati. Kita bisa, apa ya, pakai Soul Travel deh. Nah, lumayan. Nah, pakai Falcon Punch. Wah, ini bentasi, aduh. Kita langsung tinggalin nih, pokoknya. Nggak jadi dilawan nih. Wah, ada lagi. Nggak bisa pakai ini. Lemparkan ke teman-temannya. Atau enggak. Ya. Yeah. Kita bisa lari terus deh. Bisa kita tinggalin. Aduh. Waduh, ada lagi. Nah, kita sambil pelurunya sebentar deh. Yang mati kita sambil telurnya. Aduh, kan juga ada peluru ammo lagi. Aduh, ayayayaya, aduh, saya udah gak ada obat ya, waduh. Hahaha. Tadi itu pas tinggalin ammo ini, kok ini, aduh. Daripada kita game over deh, jangan nih. Hahaha. Hah, iyalah. Wah, kita seperti di chapter 3 lagi, guys.
bergelayutan, bergelantungan. Aduh, waduh, waduh, darah tinggal satu, tinggal nggak ada obat. Waduh, oh berhasil, Pierce berhasil nembak sepertinya atau enggak. Nah lumayan berhasil, Pierce berhasil nembak. Oh, ini sih asalnya kita nggak kena tembak sih sama musuh. Nah, sampai akhirnya. Hah, lumayan kita langsung lost mark ini. Oh, ya, ini nggak kena. Nah, nah berhasil sebelum dia bermutasi, Langsung kita lendakin duluan nih. Oke, okay, obat tinggal obatnya nggak ada. Aduh ya, ampun. Waduh ya, sekarang saya bakal ngemover ya kalau apa kalau gini. Ya udah nggak apa nih. Tiba-tiba saya kena ledakannya ya ampun. Ya musuhnya itu memang ya musuh yang meledak sih masih. Dan gitu dengan obat ya ada ini ya paling nggak ada 3 apa 2 Grand Herb tapi mungkin masih entar dulu guys. Aduh. Ini kita bisa muterin dulu. Semoga sih udah nggak ada musuh sih. Ah ya. Kena ledakannya tiba-tiba ya. Aduh masih ada musuh. Tapi lumayan deh. Nah berhasil lumayan. Nah kita harus langsung lari sekarang nih. Tinggalin para musuh. Oh udah gak ada. Untung gak ada musuh ya. Berhasil. Nah kita langsung sama. Masih ada sniper. Kita bisa harus langsung lari nih. Dan sekarang darahnya udah nambah satu guys. Lumayan. Yang darahnya kosong. Nambah satu kotak darahnya lumayan lah. Untung lah. Waduh, pesawat jet, aduh, ya ampun. Aduh, gawat, gawat. Kita bisa langsung lewat sini buat beliin ini sementara. Oke, kita bisa lewat sana. Jalan kita ke sana, ya, jalan kita ke sana bisa lewat belakang sini. Atau bisa apa ya? Oh, nggak bisa ya. Kita langsung bisa lewat sini sih. Oh, nggak bisa. Jadi, seharusnya masih ada kelas, guys. Kita bisa tinggalin. Nah, kita bisa lewat, ngelewatin dia. Nah ini kita langsung lari deh. Oke, jalannya di mana? Di sana. Aduh. Aduh. Aduh, hampir. Kita sana. Aiyah, oke. Okay. Sepertinya ini bakal game over yang masalahnya. Sepertinya saya bakal game over. Nah. Aiyah, game over guys. Game over guys. Ulang lagi deh. Siapa kita udah dekat checkpoint sih. Nah, dan sekarang dari kita udah penuh lagi. Lumayan. Oh ya. Oke oke. Yap, langsung dari sini lagi sih. Nah, kita langsung ini langsung ke jalan yang tadi. Nah, ini langsung ini. Aduh, kita bisa balik sini sebentar. Yes. Lewatnya sama sini. Oke. Okay. Kita sama aduh. Kita harusnya langsung lari. Musuh banyak sekali guys, aduh kita cuma berdua lah lawannya musuh satu apa satu desa, orang satu desa. Hahaha, ah gak bisa lewat sini. Ini juga jalan muncul ya, waduh. Ayah. Aduh tuh, kita pakein kok ini. Grand Lancer lumayan. Nah lumayan. Terpaksa pakein Grand Lancer nih. Paling gak buat ngasih kita jalan. Nah ini, kita bisa ganti ke pesawat lagi. Nah kita langsung sini. Jalannya ke mana ke sana? Oh ya ke sana. Nah ke sini. Nah ini kita langsung lari terus. Kita ke pintu yang tadi itu terus yang kita udah buka yang tadi saya jalanin apa saya salah jalan itu. Nah ke sini kita sekarang. Yang tadi itu masih belum ke sini. Sekarang baru kita ke sini. Oke. Waduh, ada suara-suara musuh. Waduh, ya di sini banyak sekali musuh. Langsung kita tinggalkan deh. Nanti saya coba kita tembak sekali. Granat. Tempal flashbang. Nah, teman-teman. Nah, pemain kita bisa memutarkan mereka sementara. Oke. Okay. Kita ke sana ya, kita sana. Haha. Sini belum ada item. Oke. Okay. Nah, ini guys. Oke. Okay. Mereka masih ada. Oh ya, mereka masih ada tadi. Berhasil. Nah. Itu suruh ya, guys. Nah, ini. Tuh, ya, gitu.
Ini kalau kita main game-gamenya apa, game-nya Leon. Si apa Ada bicara dengan Simmons lewat telepon gitu. Nah, gitu. It's all going to change. Okay. Belum ada item. Waduh. Dan sekarang para musuh udah hilang semua, guys. Yang tadinya rame sekali sih, sekarang langsung. Oh ya, tinggal pesawat jet masih ada, tapi ya kalau yang lain udah hilang semua. Tapi ternyata pesawat jetnya masih ada sih musuhnya. Di sini juga nggak ada apa-apa, juga belum ada serpent emblem ataupun item obat gitu. Waduh. Iya loh, lanjut lagi deh. Mungkin bisa lanjutkan sedikit lagi sampai ke saving selanjutnya mungkin. Atau memang ini udah save mungkin ya. Itu bisa, ini udah save sih, tapi ya mungkin ya lanjutkan lagi sedikit lagi deh. Kayaknya masih belum lama sih temannya tadi. Ini sedikit lagi deh. Oh iya, thanks. Nah ini, kita masuk dalam lift. Oke. Suara pintu liftnya agak lucu, agak aneh gitu. Oke. Kita naik ke atas. Nah itu Ada, guys. Itu Ada yang ini, itu Ada yang asli sebenarnya, guys. Jadi Ada yang selama ini kita kejar tuh Ada yang satu lagi. Jadi Adanya kalau di game itu ada dua orang. Aduh, oh, jadi masuk dalam sana. Aduh, kita ketangkap. Nah, mantap. Peace prayer sudah sinulang kita. Nanti langsung lempar ke dinding. Nah, mantap. Ada item nggak deh? Ya, obat. Waduh, saya perlu sekali obat ya. Hanya dua first aid, dua green herb. Tinggal satu lagi sama yang red atau kalau nggak yang red. Aduh, kita pakai ya ini kan green macam ini. Aduh, kau deh. Hanya ya. Nah, lumayan lah. Satu lagi masih handgun. Nah, langsung kita lari kalau sempat. Oh, udah gak sempat. Ya lumayan, bisa. Nice, headshot pierce. Nanti bisa ambilin item-itemnya ya, koin sama ammo. Obat gak ada, guys, ya. Masih belum ada obat juga, aduh. Disini juga belum ada apa-apa lagi, belum ada item lagi. Ini udah ada banyak darah-darah. Oke. Iya deh. Oke. Lalu kita coba periksa ke dalam sini dulu. Ini ada musuh sini, guys. Makanya ini. Masih belum mati. Nah, masnya mati yakin. Tadi ada suaranya. Ini lantainya seperti ini, seperti cermin, tapi padahal bukan cermin sih. Itu karena basah. Jadi seperti cermin. Nah, ini ada green lagi, suatu tapi sudah penuh. Waduh. Wah, inventory udah penuh ya. Bisa kita komen lagi nah ini. Baru ya, nah. Akhirnya dapat obat juga sih. Lumayan. Bisa pakai satu. Nah, lumayan lah. Oke. Nah, itu ada mall lagi di sana, guys. Kita pilih. Nah, handgun ammo lumayan, langsung kita ambil dulu. Lalu bisa coba kita periksa dulu lagi. Ini ada pintu yang tadi diawat sama apa? Biote sama Ada. Nah, ini ada acid round buat Green Lantern. Nah, lumayan. Ini ada blue shotgun. Tadi Ada lewat sini. Oke. Okay. Wah, dia berbebas lagi. Iya, lumayan. Nah, kena lumayan nih. Aduh. Ah, gak kena-kena. Saya namanya Sadu. Susah juga sih. Hanya. Hanya. Nah, lumayan. Nah. Ini dapat aset round lagi lumayan. Kita bisa periksain lagi dulu kalau ada item mungkin. Belum ada, oke. Okay. Ini ada item, oh ya ada blue shotgun lah lumayan. Untung saya ngeliat tadi, hampir lewat. kita ke sini, ke pintu ini. Oke.
Nih. Yep. Dan dia juga belum ada apa-apa lagi. Ini ada koper. Ini ada koin 2000 ya, lumayan sih. Dan lalu ada ya. Ya belum ada item lagi. Lalu oke. Kapal yang cukup besar. Nah itu ada guys, dia di sana. Itu dia. Itu ada yang asli guys. Bajunya beda. Aduh. Ayah. Hah. Aduh dia jadi berusaha jadi bajunya yang beda lagi. Pakai ini, pakai shotgun. Nggak cara begitu. Terus lawan lompatin meja saya kira lompatin locker, tapi ternyata masih ya berhasil, kita berhasil meng-counter. Ini nggak bisa lompat sini. Oh bisa sih guys, waktu itu saya bisa lompat sini. Oh karena kehalang sama ini jadi nggak bisa. Oh begitu. Iya deh, aduh tuh ini jadi mau ini seperti itu lagi. Ini main sniper. Oh nggak umpan. Aduh tuh, hampir. Nah berhasil, berhasil. Nice. Oke. Okay. Ada item, ya handgun ammo lumayan. Oke. Okay. Terus kita ganti ke handgun lagi. Oke. Okay. Kita kesini, ini ada ya kasihkan tembok. Ini jendelanya udah terbuka nih, kalau kita lihat tempatnya seperti tempat yang dari apa? Dari game Resident Evil Revelation yang pertama guys. Ini juga di kapal, ini ada earth lumayan. Aduh tuh, wah tiba-tiba ada musuh datang dari jendela. Nah berhasil. Tapi dia masih belum kalah. Nah tinggal diinjek. Nah injek, aduh gak bisa diinjek. Wah ya tadi gak bisa diinjek guys, apaan. Ya pemainnya udah mau habis akhirnya. Kita harus pakai ini kalau sini. Aduh tuh. Waduh. Aduh lumayan deh. Nah ada earth lagi lumayan. Kita harus mendiscard salah satu. Aduh yang mana ya. Yang ini kali. Yang asli sih kurang itu perlu. Bisa kita combine dulu deh. Ah kena. Aduh. Kena lagi. Gawat. Kita bisa dari jauh nih. Nah kena. Lumayan. Nah berhasil akhirnya. Jadi yang tadi musuh yang terakhir, kalau musuh yang tadi nggak bisa kita skip, harus kita bunuh semua baru pinnya terbuka. Ya jadi tadi yang asetnya terpaksa saya drop guys ya. Sebenarnya saya sih cuman ya saya biasanya nggak tahu lagi mau yang saya drop mau apa lagi tuh. Terpaksa yang aset, soalnya kayak saya kurang gitu perlu dengan yang aset guys, saya rasa mungkin ya gitu. Ya bisa sampai ke save yang selanjutnya, kita bisa udahan dulu deh kalau ada save yang selanjutnya gitu. Ini belum ada item. Oke. Okay. Ini ada apa ya, pintu tapi oh bukan pintu. Sini juga belum ada apa-apa. Oke. Okay. Di sini ada ya, ada jalan lagi. Ini masih checkpoint. Oh, mereka udah selanjutnya. Kita pakai shotgun atau pakai apa ya, sniper nih. Nah lumayan. Oh ya bisa dilihat dulu lagi. Nah lumayan ya, udah mati. Nah berhasil. Ya lumayan. Ini ada koin lagi ya, koin lagi. Oke. Lalu di sini belum ada itu mah. Nah itu ya. Ini dia sama. Oke. Okay. Kita bisa periksa kasih dulu. Nah ini bisa dipecahin kacanya guys. Kacanya bisa pecah. Oh kalau yang tadi nggak bisa. Ada yang bisa tapi juga ada yang enggak. Ya ini bisa dipecahin. Ini lagi-lagi lawan-lawan si serangga ini lagi. Seperti yang terjadi sama Marco kemarin. Oke. Okay. Nah ini kita bisa tembak ini. Pakai shotgun. Aduh. Wah, karena sama kayak makin ini. Ayo. Nah, keren lancar langsung mati nih.
Jangan mati. Untunglah kalau gitu. Yalah. Dan di sini belum ada apa-apa lagi sih. Ya, mantap lah. Ya, kita sih buang-buang ammo grand lanjut tapi ya lumayan lah. Ya, semoga nanti bisa dapat lagi. Ya. Dan lalu juga masih belum ada item, hanya susah sekali dapat obat sini. Nah, itu ya itu. Ya, di sana. Dia naik ke atas. Oke. Dan lalu sini juga belum ada apa-apa lagi. Waduh. Nah, ini ada kotak item lagi di atas sana. Flashbang sama 100 ya lumayan. Nah ini. Oke. Kalau udah save point kita belum save pointnya. Waduh. Nah lumayan bisa nambah kepalanya nih. Hah belum. Terlambat. Nah headset lumayan nih. Nah lumayan. Dia baru bawa wujud lagi. Jadi wujudnya seperti itu lagi. Dia bisa ngambil koin. Ya koin. Nah itu. Nah lumayan. Wah jadi wujudnya seperti itu semua. Wujudnya yang sama semua. Saat sama handgun ammo. Waduh. Masih belum ada obat. Satu granat. Aduh, kata-kata. Susah ya, terima kasih. Karena mereka jalan-jalan terus. Aduh. Ayo. Pake sniper atau... Oh, dia udah mati sepertinya mereka. Oh, belum. Nah, lumayan. Ayo. Amu, oh, obat-obat. Item. Nggak ada juga. Ayo. Nah, berhasil lumayan. Nah, lumayan. Nice. Oke, di sini kita bisa dos shotnya dulu. Lalu ganti ke handgun lagi. Ini banyak musuh. Aduh. Nah, ini salah. Kurang dekat. Nah, lumayan nih bawa temannya. Injek langsung kita injek. Nah, lumayan. Nah, ini. Nah, berhasil. Ada item, ya telur rosa travel lumayan. Ini gak ada lagi, langsung kita, ya. Ini di bugi yang seperti itu lagi. Nah, mantap. Oke. Lalu pakai handgun lagi. Masih belum ada item lagi, hanya. Di sini juga belum ada item. Iya, yeah, belum ada apa-apa. Kita ke sana. Ini ada kotak item guys. Oke. Biar bisa memutar kerengnya. Nah itu oh, jalannya sama. Oke. Aduh. Nah ada udah terbuka jalannya, kita bisa langsung tinggalkan musuhnya nih. Gak usah ditandang musuhnya nih. Ntar mau makan menghabiskan item. Karena masih banyak musuhnya soalnya. Ini ada koin lagi. Ya. Di sini ada nah ini guys, ada nah lumayan sampai nembrin. Semoga sih musuh enggak bisa naik ke atas, semoga. Iya. Langsung ikut aja, langsung naik aja deh. Naik tangga ke atas lagi. Turun kan lumayan obat. Yang ini ada grenade lumayan. Saya tomin sama sama ke inventory lagi nah lumayan. 8 ya lumayan. Kalau udah nge-save kita bisa udahan dulu guys. Cutscene. Nah itu ya guys, itu dia. Ini yang kita kejar. Still haven't had enough, huh? Even after losing all your men again. With your track record, I gotta say, I'd hate to be a member of your team, Chris. Listen to her, Captain. Ini yang asli dia nggak kesini guys. Pistolnya ditembak. Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. Yeah. It's over, Ada.
You're right. It is. The aircraft carrier is preparing aircraft carrier launch. And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. Waduh. But this time, it won't just be one city. Wow. It'll be the whole world. Waduh, dunia gak cuma satu kota. Waduh, helikopter. Wow. Oh, itu. Wah, ini ketembak. Ini ketembak. Itu orang suruhannya Simmons, guys. Kalau kita menyuruh orang menginvasi Simmons, kalau Simmons menyuruh orang menembak dia gitu, membunuhnya gitu, nanti jatuh. Waduh. Ini koper yang dibawa sama Ada tadi. Wah, dua slot kosong, tinggal satu. Just take what's left. Bring it back to HQ for analysis. Okay. This is Alpha Leader. Oh, some Pierce disimpan virusnya, guys. Waduh. Hilang kontak. Waduh. Ini sampai di sini kita bisa udahan dulu, guys. Now what? Let's check the rear hangar. Kalau udah siapin itu bisa udahan dulu. Yes, sir. Oh, kena pesawat terbang kita. Mungkin. Oke. Jadi ini sudah jatuh, guys. We've confirmed that Wong was telling the truth. Iya. A fully armed aircraft carrier in open water not far from the location. Di laut lepas. Jauh dari daratan. Iya. Waduh. Benar ini bilang sama Ada tadi, guys. Wah. Ini cuma, nah ini udah nge-save, guys. Itu bisa udahan dulu deh. Yes, ya mungkin sampai ketemu di part selanjutnya, guys, ya. Terima kasih buat semuanya.